Set the bedroom light to Valentine. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini aku ada di rumah aku dan aku ingin ajakin kalian untuk room tour kamar aku sendiri. Yuk ikutin aku yuk. Farah, so this is my room. Yeah. Ini aku akan jelasin nih mulai dari sini. Di sini aku taruh karya aku, which is teduh, karya teduh. Karena waktu itu stoknya banyak, jadi nggak tahu lagi mau taruh mana. Ya udah taruh di kamar aja. Di sini juga ada wall of narcissus, di mana aku taruh foto-foto aku. Kenapa wall of narcissus? Soalnya waktu itu aku dikirimin foto dari goodies.co untuk foto-foto aku. Ya udah aku taruh aja di sini. Dan di sini juga ada anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena setiap hari Minggu aku sempat ngajar sama Sunday School. Dan di Sunday School aku ketemu sama anak mereka. Jadi kalau misalnya aku kangen hari-hari biasa, ya aku melihat mereka di wall ini. Di sini juga ada beberapa karya lukisan aku yang sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman ya buat kenang-kenangan aja lah. Di sini juga dapat dari farewell dari teman-teman kantor. Dari anak-anak kantor biasa waktu aku perpisahan, mereka kasih ini, so sweet banget pokoknya. Sayonara, jadi kangen kantor. Loh. di sini juga kadang-kadang aku kerja sih. Di sini aku kerja, ya enggak kerja yang gimana-gimana banget sih, paling baca buku atau cari-cari referensi bisa di sini. Ada tempat parfum di sini, tempat jam. Di laci juga aku taruh ya kayak majalah dan beberapa skincare. Jendela pemandangan di kamar aku kayak gini. Dan di sini biasanya aku sebelum tidur harus pasang aromaterapi supaya tidurnya lebih nyenyak dan lebih deep sleep. Dan jangan lupa ada alarm di sini karena aku kadang-kadang nggak bisa bangun, jadi butuh double alarm. Nggak di handphone iya, di sini juga iya, supaya bisa bangun pagi. Dan di sini juga ada lemari aku di mana aku naro baju-baju. Nah, ini dia. Bajunya udah banyak, udah siap dihibahkan sebenarnya. Enggak tahu. Di sini tempat topi, tempat aksesoris, baju-baju juga di sini banyak banget. Dan ini tempat favorit aku. Biasanya di sini juga aku cari-cari inspirasi. Entah itu buka YouTube, Pinterest, Google, nonton YouTube di sini. Tempat ini ditemenin sama Mickey. Mickey, hi Mickey. Hi Mickey. Ya, biasalah begitu di sini kadang-kadang nulis, tapi nulis juga nulis yang simpel-simpel aja, cari inspirasi, buka-buka Pinterest, nonton YouTube, Google, Instagram di sini, enggak terlalu banyak sebenarnya, dan tidur. Dan yang paling magic di kamarku ini adalah aku ditemenin sama Philips Hue. Philips Hue adalah lampu pintar berteknologi internet yang kamu bisa kendalikan langsung dari smartphone atau gadget kamu. Langsung kita coba ya. Taraaa! Yeay! Lampunya udah nyala, cuma hanya menggunakan aplikasi aja. Dan kamu juga bisa sesuaikan dengan mood yang kalian suka. Jadi bisa atur-atur sendiri. Biasanya aku pakai mood-mood yang ada di sini. Di sini ada sunset, ada arctic aurora, ada relax. Kalian bisa konsentrate juga pakai lampu-lampu ini. Dan karena mau Valentine, aku pengen setting kamar aku lebih romantis. Meskipun sendiri, tapi harus tetap romantis. Coba aku setting ya, jadi Valentine. Dan setelah disetting sama Philips Hue, jadi kamarnya jadi sesuai moodnya. Karena mau Valentine, jadi suasananya lebih romantis. Salah satu kemudahan Philips Hue ini bisa dikendalikan juga melalui akses suara, salah satunya Siri. Coba aku praktekin ya. Turn off the bedroom light. Okay, the lights are off. Turn on the bedroom light. Okay, the lights are on. Set the bedroom light to Valentine. All set. Yeay, jadi kan semuanya lebih mudah dan bisa sesuai dengan mood kalian. Okay guys, that's it for my room tour. So, buat kalian juga semoga terinspirasi untuk mendekor ruangan kalian. Dan buat kalian juga yang pengen tahu tentang Philips Hue, kalian bisa klik link di description box di bawah.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, untuk komen dan like, share juga kalau boleh. See you di next video. Thank you guys for watching. Bye bye.